ini gak apa-apa parkir di sini. Gak apa-apa kayaknya. Astagfirullah. Siapa aja? Kayak orang jahat ya? Iya, guru. Tabrak aja. Ini mah orang jahat, guru, begal kayaknya. Siapa, Bang? Iya, saya mau turun, cuma lagi parkir dulu. Mau turun gimana, Abang bawa golok seperti itu? Gimana nih? Ada apa? Turun dulu sebentar. Iya kan, saya mau turun, mau parkir di sini. Cuma kalau ngelihat abang-abang kayak ini, saya kayaknya gak jadi turun, mau cari tempat parkir lain mobil, aja. Mobil. Kalau enggak, jadi kepesin, dikepesin. Jadi suruh turun mah iya aja. Kalau kali kepesin, kali yang akan dibunuh. Oh, stop. Mana nih? Mau dikepesin, ban? Mau dikepesin? Enggak boleh spion tuh. Enggak boleh. Ya, makanya turun dulu, turun dulu. Mau bareng-bareng gitu. Iya. Turun, 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 turun. Anda ini siapa? Ada keperluan apa? Jangan banyak ngomong nih. Sudah, betul, banyak ngomong. Mana dulu gua mau turun. Udah, ayo turun aja. Ya, siap. Yuk. Itu dong, dari tadi suruh turun. Selamat. Ada apa? Hmm? Kamu mau kemana, Cap? Saya mau parkir di sini, Pak. Parkir? Iya, lagi cari musola. Kebetulan ini saya mau sholat dulu. Aduh. Kelihatannya di depan ada musola. Boleh. Saya mau ikut sholat saja. Boleh. Sebentar. Tidak. Serahin kunci. Kenapa kunci serahin kunci? Ini mobil buat saya itu. Buat saya, enak saja buat saya. Iya. Kamu ini orang mana? Orang jauh seperti kamu. Iya. Pasti. Betul. Bukan, ini dapat mobil keren. Mobil baru ini ya. Baru ini kamu ya, baru ya? Enggak. Hah? Enggak. Yang benar lu. Ya ngapain mau tahu aja kepo atuh. Ini kemarin mobil terbaru. Saya mau sholat, saya mau ikut parkir di sini sudah, ya, jangan ganggu, boleh, jangan mana-mana. Boleh sholat, tapi kunci. Kasihin kunci. Kasihin semua. Enggak lah. Kalau enggak kesiniin kunci, kamu enggak boleh sholat. Kenapa? Ya. Bismillah. Ini mobil buat saya ini. Mau ambil apa sana? Kamu mau saya bacok kamu? Kamu mau? Enggak boleh lah, enggak mau saya. Iya, makanya. Ayo. Main dulu kunci mobilnya. Keburu terjadi. Terjadi apa terjadi ini? Terjadi pembacokan, udah kesini aja dulu. Terjadi pembacokan katanya, Jang. Kamu kalau terjadi pembacokan sama saya. Kamu enggak mau celaka kan? Enggak mau celaka mah tuh, mau selamat saya mah. Mobil. Mau selamat. Mau dipaksa? Bisa ngasih goblok. Ya, sudah. Ribet. Sudah nih, ambil aja kalau bisa. Coba mau kunci. Nih. Ambil aja, Bos. Sudah, nah, sini. Pak, nah, gimana bukan kunci, mana kuncinya, Sok? Ambil aja kalau bisa. Nyetrum, Son. Nyetrum. Itu bukan kunci itu. Apa? Ini kunci. Itu kunci strom itu. Strom-nya copot lah an. Buka. Itu kunci, itu bukan kunci. Ya, orang mobilnya pakai kayak ini, gini. Kunci remote itu. Iya, itu remote. Kunci remote. Aduh, bingung. Penggal aja. Astagfirullah. Kamu di situ, kamu di situ. Kamu mau mangga itu enggak copot. Kamu kamu jangan kabur kamu. Enggak, saya enggak kabur. Kalau mau kabur juga dari tadi we. Kan juga dia bakal takut kalau kita keluarin golong. Astagfirullah, takut. 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 Kalau takut siniin kuncinya. Lempar. Takut. Jangan dipegang gini, lempar aja, lempar aja.
Takut. Cepatlah. Bah. Duh. Sakit juga ini orang. Jangan potong bang kalau berani mah. Ya. Kamu orang mana? Gak. Lima kali gini saya pegal, gak mempan kayak gini. Kalian itu siapa? Kenapa mengganggu saya? Saya preman di sini. Saya preman di sini. Preman. Iya. Astagfirullah. Kalau ada mobil, terus yang pakainya pakai kopea, harus dipegang. Ngapain kalian mau disuruh-suruh berbuat jahat? Saya dibayar. Dibayar gede saya. Lebih baik kalian tuh bertaubat saja. Coba. Coba salah kecap kamu nih. Ini nih yang paling gak disukai oleh si bos ini. Ini orangnya. Berarti kamu harus mati nih. Gak boleh tuh. Ini sudah waktunya. Saya masih banyak tugas. Jadi tugas sebaiknya tugas. Ya ini salah satu tugas saya untuk menyadarkan kalian agar kembali ke jalan yang benar. Nah, kamu sebelum ke sini baca buku takdir gak? Buku apa? Buku takdir. Apa buku takdirnya? Takdir kematian, Mas. Ya sekarang. Takdir itu. Aduh, percuma kamu ngomong apa aja, kamu bakalan mati. Udah, bakal mampus di sini kamu. Kita bawa aja ke sisi saya. Ya, kita harus tumbangkan dulu. Oh, iya. Ya udah, ya. Sudah cukup main-mainnya. Berarti saya enggak main-main, saya serius. Serius saja seperti itu. Gimana main-main? Kamunya aja yang hebat. Astagfirullah. Saya tidak hebat. Polosan dong kalau gentleman. Saya memang polosan, cuma saya berpasrah saja. Dia punya ilmu. Polos dia tadi juga tuh enggak bawa. Malah nih ngodok saku saya mah. Dia tadi juga. Ini anjing harus ini nih. Mati-matiin ini benar enggak? Ya. Ayo, jangan takut. Udah tangan kosong aja. Malu gua. Disepelekan kita sama orang kayak gini. Ayo, lawan om. Astagfirullah. Lebih baik Anda bertobat saja, Bang. Eh, itu mau diapain mobil, eh? Astagfirullah. Itu mau dituin. Jadi kunci. Ngapain, eh? Mobil gak ngelawan. Sini. Kalau berani. Harusnya jangan dikunci, mobil. Jangan. Ke barang. Barang tuh gak ngelawan. Ya? Ya udah. Ke orangnya saja. Mau ditonjok ini mobil? Sebentar. Udah mobilnya kita bisakin. Coba tonjok mobilnya. Aduh, cungcurungan. Lemes. Kamu susah. Barusan disimpan rapat. Rapat-rapat mental. Kenapa itu rasanya? Pingsan. Goblok kamu. Sebenarnya aja kamu. Bang. Sini, Bang. Sini. Sini. Bang, astagfirullah. Masih aja ke kunci. Bang, abang tuh udah kewalahan. Harusnya abang sadar. Sudahlah, masih aja ngeyel minta kunci. Ya iyalah. Soalnya kalau ada orang luar, pasti
pasti harus bisa saya mendapatkan mobilnya. Iya. Kayak gini, baru. Iya, sudahlah. Sekarang kan enggak bisa. Ya. Jadi lebih baik Anda bertobat saja daripada pingsan kayak gitu, gimana coba? Goblok, kamu pingsan sama mobil. Pingsan sama mobil. Dalam mobil enggak ada apa-apanya. Kalau enggak ada apa-apa coba tuh. Sok sama abang serang. Katanya gak ada apa-apanya. Cantik banget. Loh, besar dog. Nyawat kayaknya. Mungkin mobil ini terpengaruhi sama kamu, ah. Iya, tadi saya simpan ilmu jeblag. Rapat-rapat mental, dirapat tadi juga ini nih. Anda mental. Tapi entah saya juga kamu lewat ke sana ada lagi. Oh, masih banyak komplotannya. Banyak. Meskipun saya tidak bisa. Harusnya hari ini saya dapatkan. Susah. Susah ya. Iya. Karena Anda itu berniat jahat. Harusnya Anda bertobat saja, ya. Saya tidak mau tobat. Tidak, bukan tidak mau tobat. Mau rapat kalau kamu tobat. Ya mau. Pingsan mau. Rapat. Gak tega sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Pingsan. Ini mah buat ngalas suluh, jangan tuh dipakai tajam itu buru. Tajam mayan sudah jang ini mayan disimpan aja soalnya kalau misalkan gak dibawa takutnya dipakai untuk kejahatan ya guru, itu bajang bantu urus itu ya baik guru saya mau parkirin dulu mobil yuk.